kita berlindung dari siksa kubur? Oh, siksa kubur ini juga banyak. Ngeri kita. Salah satunya apa? Bisa jadi, maaf buat ibu-ibu, buat bunda-bundaku yang dimuliakan oleh Allah. Mau tahu enggak? Bunda-bunda mau tahu? Mau dikasih bocoran? Ya. Jangan nyesel ya. Salah satunya apa? Ada ular-ular yang ganas yang mencabik-cabik payudara-payudara wanita itu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa mereka wahai malaikat Jibril?" "Allawati yamna'na auladahunna albanahunna." Mereka adalah para wanita yang dititipi anak oleh Allah. Mereka tidak mau menyusui anaknya sendiri. Hanya gara-gara supaya tubuhnya tetap cantik, menarik, ideal. Dia tidak mau menyusui anaknya. Sibuk kerjaan, sibuk urusan dunia, tapi dia melupakan hak anaknya sendiri. Padahal Allah firmankan, haulaini kamilain, seindah-indahnya adalah 2 tahun sempurna. Tapi anak tidak diberikan kesempatan itu, siap-siap dia dengan salah satu siksa tadi. Ular-ular yang ganas akan mencabik-cabik payudaranya.